Mungkin sebagian orang sudah paham ya masalah ini ya kayaknya. Ya ini untuk channel saya aja ya, karena banyak yang belum paham. Oke. Langkah selanjutnya setelah install Classroom, apa yang harus dilakukan Kak? Kalau penjelasan ini mungkin semua orang udah tahu ya. Ini untuk khusus untuk customer Mimin ya, oke? Customer Mimin juga banyak kadang lihat video-video Mimin, mereka biar paham penyelesaiannya bagaimana, oke? Halo Kak, bertemu lagi bersama saya Mas Sob di sini. Di sini Mimin akan memberikan tutorial singkat cara install custom ROM semua Android ya Kak. Ya ini bisa terbilang cara install custom ROM di semua Android yang Qualcomm Snapdragon itu ya. Sebelum itu, device kakak sudah unlock bootloader dulu ya. Entah itu Realme, Xiaomi. Di tangan Mimin ada Realme X, RMX berapa tadi? RMX berapa ya? Mimin lupa. RMX 1901 ya. Ini terpas dulu. Oke, bagaimana cara install custom ROM untuk device kita? Misal kita punya Realme Realme X ya kak ya. Oke, di sini ada Poco F1, Poco F3. Mimin selalu cari artikel di komunitas ini ya kak ya, di Telegram. Realme 8 official lah. Mimin ambil ketika ambil ROM di sini ya. Mimin ambil ROM Pixel Extended. Ini ROM kenapa Mimin ambil Pixel Extended? Karena ROM ini official dari developernya langsung. Mimin itu kurang menyarankan ya install custom ROM yang unofficial ya. Unofficial itu kita nggak tahu developernya siapa gitu kan. Terkenal yang arti official itu Kak. Itu jelas-jelas stabil ya. Beda juga sih kalau unofficial terus ada statusnya stabil. Tapi kalau Mimin selalu merekomendasikan dari developernya langsung ya official. Official dalam arti ROM itu stabil. Oke. Mimin ambil Pixel Extended ya, ini Android 11. Bagaimana cara prosesnya ya Kak ya? Sebelum itu Kakak harus dulu ROM-nya dulu di Realme update. Ini ya Kak ya. Nah ini Mimin udah siapkan, udah download dan ya udah Mimin siapkan semua bahannya. Tinggal eksekusi saja. Bahan yang diperlukan adalah ROM, CWRP dan itu tadi VB Meta harus ya kayaknya, VB Meta untuk disable bootloader agar dia bisa apa ya? Nah, gimana ya penjelasannya? Kalau tidak disable biasanya akan stuck bootloader karena apa ya, ROM sistemnya diblok sama bootloader seperti itu mungkin. Jadi lanjut saja ya kak ya. Sebelum itu kita colok dulu device-nya ke PC, kita copykan atau ini ada Redmi 8 kak, Redmi 8 maksud saya, udah ROM Corvus OS, kita letak di sini dulu. Oke, kita lanjut ke remake aja dulu. Langkah awal yang pertama kita lakukan apa? Device harus sudah untuk bootloader. Yang kedua, kita masuk ke bootloader ya, kayak install custom ROM. Kita matikan. Matikan dulu device-nya. Oke, kita matikan. Oke, kita tahan volume down dan tekan tombol power. Oke, device sudah masuk mode fastboot ya. Kita lanjut penginstalan TWRP untuk install ROM tadi. Oke kak, di sini ada bahan Pixel Extended
RMX 1901, ya versi 11 ini stabil mungkin ya, official ya. Dan TWRP tentu VB Meta. Oke, kita lanjutkan ketik. Kita mulai ketik strike here, fastfoot zip. Kemudian double click came di here. Untuk perintah disable-nya Mimi selalu save di note ya, kayaknya bisa datang karena perintahnya panjang. Mimi langsung copy paste aja. Fastfoot strip strip disable verify. Verity disable verification flash VB Meta VBMeta.img. Oke, kita klik kanan. Enter. Oke, sukses install VB Meta-nya, Kak. Kemudian kita install tim Win Recovery-nya, Kak. Lanjut diinstall dengan mana tadi? Oke, ini kita extract here dulu. Ini menggunakan TWRP 3400 dari Mauro Novrio. Oke. Kita ketikkan perintah fastfoot flash. Flash recovery. Tinggal drag tadi file team bin recovery-nya, IMG-nya, kita enter. Oke, sudah. Saatnya untuk masuk ke tim VRP ya, Kak ya. Kita tekan volume down. Pilih recovery mode, kemudian tekan power. Mungkin sebagian orang sudah paham ya masalah ini ya, Kak ya. Ya, ini untuk channel saya aja ya, karena banyak yang belum paham. Oke. Nah, jika muncul seperti ini karena device kita ada pinnya tadi. Oke, kita masukkan pinnya, Kak. Enter. Kalau sarannya sih device jangan dikasih password layar dulu ya, Kak, biar tidak terkunci seperti ini. Oke, lanjut. Kita cok cewek, udah ya, Kak ya. Kita swipe, kita cok device-nya ke PC. Kemudian klik kanan untuk room-nya. Send to Realme X. Oke. Sudah terbaca, kita send to Realme X. Oke, ini nyari proses transfer filenya. Sebenarnya install custom root itu sangat simpel sekali, Kak ya, tergantung pemahaman kita ya. Jika device kita Redmi Note 8, apa yang harus kita lakukan jika untuk melakukan install custom root device ini? Yang terutama unlock bootloader dulu, yang kedua install custom root recovery. Sebelum itu Kakak harus siapkan dulu ROM mana yang mau diinstall. Misal seperti apa, Corvus OS 95 atau 9NG itu kita download dulu, kita siapkan dulu di komputer atau di PC, baru kita mulai install custom ROM. Maksud saya install TWRP atau Orin Fox ya, kalau sananya sih Orin Fox ya, karena stabil sekali. Maksud saya karena udah stabil ya versi terakhirnya itu, jadi tidak ada kendala terkunci internalnya seperti itu. Jadi jika sudah terinstall recovery, tinggal copy saja ROM-nya ke internal. Oke, kita proses Realme X dulu. Lanjut untuk pembahasan pengertian tentang install custom ROM Android akan Mimin buatkan ya. Mungkin dalam waktu dekat ya. Oke, kita lanjut. Oke, ROM sudah terdeteksi Kak ya. Kita tap. Ini ROM Pixel Extended itu kan stok Google ya, Kak. Kita tidak perlu install Google Gap atau Open Gap ya, Kak ya. Langsung saja. Ini ROM sudah include Google karena Pixel ya. Kita swipe ke kanan.
Jadi nanti Mimin juga akan buatkan penyebab error ini apa, ini apa. Mimin dalam waktu dekat akan buatkan video itu. Ya seperti bagaimana cara install custom ROM, bagaimana pengertian TWRP itu apa. Ini kalau bisa gini kenapa, ini errornya gini kenapa. Nanti akan Mimin buatkan videonya ya kak ya. Agak lama ini karena Android 11 ya. Langkah selanjutnya setelah install custom, apa yang harus dilakukan kak? Ini ya pengertiannya, ini saya jelaskan di sini. Ini kan namanya sistem Android ya kak, bootloader dan sistem. Namanya sistem, kalau mau install ROM baru atau sistem baru, internal itu harus bersih. Jadi jangan langsung reboot. Kalau reboot dia otomatis akan mental ke recovery. Kalau penjelasan ini mungkin semua orang udah tahu ya. Ini untuk khusus untuk customer Mimin ya, oke. Okay? Customer Mimin juga banyak kadang lihat video-video Mimin, mereka biar paham penyelesaiannya bagaimana, oke. Okay? Setelah install custom ROM, wajib web data ya Kak, data di internal akan terhapus semua. Oke, kita enter. Oke, kalau kakak mau root boleh langsung saja tinggal copykan ke Magisk versi latest ya kak. Kalau versi latestnya itu 214, tinggal klik apa ya, tinggal transfer dari file dari PC ya. Nanti tinggal install atau bisa lewat adbc load biar tidak mengganggu internal ini. Tapi tidak apa-apa sih, karena kalau udah di root itu otomatis kan ini AVB nya udah ada close, semua keamanan sudah di close sama masih situ sendiri. Oke lanjut, kita reboot sistem. Ini ROM paling legend ya kak ya, paling legend ya, dalam waktu terakhir Mimin pakainya itu maksain untuk pakai Pixel itu Redmi 4X kalau nggak salah. Mimin tuh pakai Android itu udah sejak 2013. Oke, ini tinggal nunggu loadingnya saja. Lumayan lama, Android berapa tadi ya? Oke, Android kan selesai. Tadi kan udah selesai ya, tinggal dipotong saja nanti. Oke, sukses ya kak ya. Device langsung masuk ke home scan. Wah, mantap. Oke, kita setup. Kenapa Mimin selalu menginstal, maksudnya gimana ya, device Android itu lebih suka di custom ROM karena lebih ringan dan lebih memakan sedikit apa ya, memori ROM ini lebih ringan gitu. Oke, kita masuk wifi dulu, terhubung wifi dulu ya kak ya. Konak, hubungkan wifi dulu.
Pixel Extended R. Wah, mantap. R ya, R itu Android, R Android 11. Oke. Wah, smooth sekali Kak ya. Device-nya. Gila, udah ini device-nya udah smooth banget loh Kak. RAM-nya 8. Internalnya 128. Wah. Udah gitu layarnya juga lebar, selain itu AMOLED juga. Wih, lebar ini mantap banget ini. Oke Kak, jika cukup dulu ya Kak ya. Oke Kak, segitu dulu penjelasan cara install custom ROM Realme X atau untuk Android dan lainnya. Oke. Jika ada yang kurang paham bisa komen di kolom komentar ya Kak ya, atau kontak Mimin di bawah. Wah, Androidnya baru. Pixel Extended. Oke. Selanjutnya mungkin Mimin akan buatkan cara install ini ya, Nusantara. Kurang lebih sih sama, tapi kan pemahamannya juga beda. Apa aja yang harus disiapkan kan gitu. Oke, sekian dari Ahmad Sof. Pixel Extended. Thank you.